si Meow Aw. Langsung saja kita akan bermain game Hello Neighbor kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah keliling-keliling di mapnya game Hello Neighbor yang kedua ini yang begitu besar. Dan sebenarnya kemarin itu ada video gameplay Hello Neighbor kedua ini, teman-teman. Sayangnya, gue sudah rekaman 40 menitan dan audionya error, tidak bisa dipakai. Tidak, jadi gue harus ulang lagi, teman-teman, di hari ini dan semoga saja tidak error ya. Kalau enggak, ini bakal ketunda terus. Padahal udah tamat loh, guys. Episode kemarin gue udah bermain 40 menitan, udah tamat. Udah tahu harus ngapain. Tapi gak apa-apa, tenang saja teman-teman. Di episode kali ini saya sudah tahu mau ngapain, langkah-langkahnya seperti apa. Dan langsung saja kita new game untuk melihat gameplay Hello Neighbor kedua dan juga misteri-misterinya seperti apa. Ya, kita lihat terlebih dahulu ya. Gue juga udah tahu karakter kita itu siapa. Kalau nggak salah namanya Quentin ya. Kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau salah kalian tinggal komen aja di bawah pengetahuan kalian kan. Kalian Karegi, itu namanya bukan Quentin. Terus yang cewek itu namanya siapa ya? Gue juga lupa ya teman-teman. Ya sudah, kita ikutin saja. Yang pastinya kita harus mengambil kunci yang satu ini. Yang berada di lantai 2 dan ada di tungku. Jadi kita harus mematikan tungku tersebut. Nanti gue kasih tahu semua caranya. Pokoknya di game Hello Neighbor kedua ini teman-teman, ada 3 key item yang harus kalian siapkan atau harus kalian dapatkan. Yang pertama adalah tali. Yang kedua adalah linggis, dan yang ketiga adalah kunci. Nah, langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mencari ketiga item tersebut. Tapi sebelum itu, gua mau kasih tunjuk satu misteri yang ada di dalam Hello Guess dan di bawah di dalam game Hello Neighbor yang kedua ini ya. Dan misteri pertama kita itu ada di bus yang lagi melayang-layang ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai teropong dan melihat dia tuh, dia lagi mengawasi kita teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nonton gameplay Hello Guess gua, di ending setiap karakter itu ada dia pasti menculik karakter kita ya. Jadi gua harus berhati-hati dan juga ini masih misteri besar lah karakter yang satu ini. Dan yang kedua itu di bus yang satunya lagi. Kalau misalnya kalian perhatikan secara baik-baik guys, itu ada karakter yang suka merusak stand, ya kan? Tuh, dia pakai topeng, ya kan? Tapi buka dulu topengmu. Oke, guys, apakah kalian sudah siap? Langsung saja kita akan mainin gameplay Hello Neighbor kedua ini. Let's go. Pertama-tama, kemarin kan gue tanya tempat safe zone-nya di mana ya? Ternyata ini guys safe zone. Kalau kita lagi dikejar, masuk aja ke sini. Maka kita akan aman, dia tidak bisa menculik kita atau menyeret kita ya. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian masih bingung dengan karakter di dalam game Hello Neighbor yang kedua, sepertinya bakal ada dua karakter ya, seperti di dalam game Hello Guess menurut gue. Karena di sini guys, dia ada di sini ya. Karena di sini ada tag-nya tuh. Ayo dong, jangan dulu dong. Tuh, si Quentin kalau nggak salah namanya, teman-teman. Dan juga yang cewek. Gua lupa namanya siapa. Miaok Pikun. Pikun. Jadi tuh, ada dua karakter mungkin saja kita akan bisa mainin ya. Dan karakter yang lagi kita mainin itu adalah karakter yang cowok. Yang ini, guys. Nih, tuh perutnya buncit. Oke, yuk kita keluar dari tempat ini. Dan mencari key item terlebih dahulu ya. Pertama-tama, key item yang akan kita cari adalah rope atau tali. Nah, tali itu ada di atas sana, teman-temanku sekalian. Kalau misalnya kalian lihat ada sangkar burung, kayak sangkar burung. Nah, kita harus naik ke atas sana. Let's go lah kalau begitu ya. Pertama-tama, buat cara gampang guys, ini udah gua lewatin di video sebelumnya yang tidak bisa diposting karena error. Nah, kalian tinggal ke belakang rumahnya, terus kalian naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Oh no. Ya, jatuh guys gua. Sabar, naik lagi. Ini memang tricky guys. Manjat-memanjat di dalam game yang satu ini tuh tricky bet. Oke, sudah selesai. Terus kita lurus terus, ambil platform yang kedua lagi, teman-teman. Nah, naik lagi. Sip, terus kita naik sini lagi. Sip, naik lagi ke puncak gunung. Terus kalau nggak salah gua harus lompat ke sana tuh, guys. Ulala. Oke, bisa. Jangan jatuh, please. Jangan jatuh. Gua nggak mau ngulang lagi. Miau, au. Oke, bisa. Satu kali lagi. Oke, nah. Nih ya, guys. Kita harus sini. 3, 2, 1. Bisa. Yes, sudah sampai di paling atas. Langsung saya, guys. Naik. Nah, tuh. Kalian lihat. Ada rope atau tali ya. Tinggal diambil saja. Dan kita bisa melihat seluruh map yang ada di dalam game Hello Neighbor yang kedua ini. Nah, ada satu tempat yang paling menarik. Ini dia, teman-temanku sekalian.
kalau misalnya kalian lihat, ya kan, ini tempat generator di game Hello Guess, dan di sini ada lift. Cuman gue udah datengin, ternyata tidak ada apa-apa ya teman-teman. Kosong guys, ditutup juga. Tinggi banget ya. Tuh, ada tumpukan-tumpukan kayak ini guys. Tapi yang ini udah angus, yang di sana masih utuh. Oke. Ini gagaknya ngebug ya? Kayaknya ngebug deh guys, gagaknya. Oi, di mana dia? Wah, gua nggak bisa lihat. Oke, guys, sekarang kita harus turun. Nah, turunnya itu juga secara hati-hati. Kalau nggak, item kita akan bertaburan kemana-mana, ya. Terus di dalam game yang satu ini juga masih banyak bug-nya teman-temanku sekalian, jadi mohon dimaklumin saja. Nah, bug yang paling gua malesin adalah itemnya kalau jatuh ya, kadang-kadang bertaburannya hilang guys itemnya. Yang paling gua keselin sih. Oke, sip. Nah, kita sudah sampai di sini dan kita tinggal taruh mana bus gua. Mana bus gua? Nah, Jangan bilang dia ngebug. Kalau dia ngebug baguslah kalau begitu teman-temanku sekalian. Saya tidak bikin dia ngebug loh, tapi tiba-tiba saja dia ngebug sendiri. Oke, sekarang kita harus masuk ke ruangan atas sana. Caranya gimana? Caranya ternyata gampang banget guys, naik aja ke kulkas yang satu ini tuh. Di episode sebelumnya, ya ampun, gue lewat dalam, ternyata lewat sini aja bisa. Cota mati kuda saya. Dia lagi di mana itu? Serius dah dia ngebug itu guys. Hai. Itu dia. Ngebug guys. Inilah kesempatan meow out. Tuh, kalian harus mengambil kunci yang di sini, tapi belum bisa diambil sekarang guys karena kepanasan ya. Harus dimatiin terlebih dahulu nih. Nah, mumpung dia ngebug, ada beberapa hal yang bisa gue lakuin ya. Yang pertama itu gue bisa buka pintu yang satu ini. Cuman, guys, cuman ini kodenya gue nggak tahu nemu di mana ya. Jadi mau nggak mau gue harus cari online untuk membuka kode yang satu ini. Yaitu kodenya 3, 8, 4, dan juga 1. Akhirnya terbuka. Loh, kodenya kok salah? Guys, kok salah? 3841. Loh, kok salah? Ya, kodenya salah, teman-teman. Kok berubah? Ya, kodenya pasti di-update ini sama developernya, sebel banget. Nah, ini lama-kelamaan akan padam. Sebentar lagi padam ya, teman-teman. Dan ada satu trik lagi, guys. Kalau misalnya si gagak ini ke perapian, maka dia akan menyalakan kembali apinya. Jadi sebisa mungkin untuk menjauhkan gagak tersebut dari tempat ini. Atau enggak ya, mungkin saja gagak tersebut teman-teman memang disuruh seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan kuncinya. Cuman, cuman passwordnya apa ini? Passwordnya sudah berubah. Guys, yeay. Ketika gue bermain game Hello Neighbor yang pertama, itu bapaknya ngebug. Sekarang teman-teman, gagaknya ngebug. Miok hoki kali ya. Hoki banget. Ya udahlah, baguslah kalau begitu ya. Setidaknya saya senang teman-teman. Soalnya saya tidak harus mengulang terus-menerus. Nice. Sudah, itu sudah terbuka ya teman-teman. Tinggal mencari kode kode ini nih. Gue nggak tahu kodenya apa. Kemarin itu kodenya 3. Loh, udah berubah. Tuh, kalian lihat tuh. Ini kalau nggak salah anaknya Bapake kan? Ya, salah satu figur anak Bapake. Ah, kasihan banget. Apa ya? 3, 8, 4, 1. Nggak bisa, teman-teman. Sedangkan gue harus ambil linggis yang ada di sana tuh. Ada cara lain kah untuk masuk ke sini? Sepertinya tidak ada, teman-teman. Kita harus mencari kodenya. Contoh mate kuda saya. Gua ngambek nih. Ketangkep aja dulu deh. Siapa tahu aja dengan kita ketangkep teman-teman, kodenya sudah berubah. Coba dulu. Oi, kamu ngebug mulu di sini. Ngapain kamu, ha? Ini, bawa gua. Oke. Ketangkep ya guys, ketangkep. Nah, ngebug. Dilempar sudah keluar. Oke, sudah selesai. Nah, guys, sekarang gue masih pusing dengan kodenya. Gue nggak tahu masalahnya memecahkan kodenya itu seperti apa. Oke. Apakah dia masih ngebug? Enggak. Dia ada di sekitar sini, guys. Halo? Bro? Yo, what's up? Oh my God, kaget gue. Di depan mata gue. Gini aja, teman-temanku sekalian.
Kalau memang cara ini tidak bisa, maka gue akan load save aja ya. Karena kemarin gue save, pintunya semuanya udah terbuka. Sebentar. Iya, gue baru inget loh kalau misalnya gue punya save-savean. Dasar ini game merubah-rubah kode sembarangan. Gue kan jadi pusing. Gue juga nggak tahu cara mencari kodenya seperti apa. Halo bro. Oke, kita turun dulu deh. Menyebalkan ya. Nah, sini lo, turun lo. Turun, gue di bawah. Oke, teman-teman, kita tunggu. Oke, apakah dia ke bawah? Sepertinya dia akan ke bawah, teman-teman. Belum. Oh. Guys, dia kemana itu? Nah, dia ada di depan pintu, bro. Oke, sekarang saatnya kita masuk lagi. 3841. Come on. 3. Ayo. 8 4. Aduh, satu lagi. Gak apa-apa. Ini masih ke-save kok. Bisa. 1. Tuh, masih error. Teman-teman, saya kurang beruntung. Tapi beruntungnya gue punya save-savean. Tenang, ladies and gentlemen. Kita bisa load. Dan harusnya pintunya sudah terbuka yang di atas ya. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya crowbar. Tuh, save-savean gue masih ada. Cuma kodenya aja tuh guys sudah dirubah sama developernya. Sebel banget. Dia datang. No. Gue sudah mau ke dalam ruangan tersebut. Oke, nice. Sudah, teman-teman. Kita tinggal ke sini saja. Terus, taruh. Come on, taruh yang benar. Sip. Kita bergelantung. Dan kita lihat, teman-teman. Oh, lupa. Gue buka terlebih dahulu. Harusnya dibuka dulu dong, Mio. Oke, maaf. Yaudah, kita naik lagi. Come on, yang cepet, Mio. Sebelum dia naik. Soalnya si gagak tersebut bisa naik juga ya, guys. Nice. Ambil, taruh lagi, dan bergelantung lagi, teman-teman. Sekalian kita akan melihat ending dari game. Kenapa salah? Sebel banget. Udah bagus-bagus padahal lo. Ayo dong. Bisa dong. Miau, au, miau, au. Lompat. Teng. Titit, tutut, titik. Akhirnya bisa juga, teman-teman, masuk ke dalam sini. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, di sini itu banyak banget yang namanya sampah-sampah. Dan juga ada TV, guys. Ini TV atau tempat penyimpanan buku. Terus, nih, di sini juga ada lampu. Dan yang paling misterius, tuh kalian lihat, teman-temanku sekalian. Ada seperti kostum. Dan kostum ini seperti gagak yang di bawah ya. Ini berarti gagaknya manusia, guys. Tapi memakai kostum. Pertanyaannya, siapakah gagak tersebut yang memakai kostum? Saya juga tidak tahu. Tuh, terus ada satu lagi, guys. Ada si Bapake di bawah sana. Hei, Bapake! Sudah lama kau tidak bertemu dengan saya. Ngebug dong. Kesel gua. Tuh, guys. Yaudah, ya. Kita coba samperin si Bapake. Bapake, udah kangen banget gak lihat kamu. Bapake. Ya, guys. Kita tidak bisa keluar. Bapake! Oke. Apakah kamu menang? Saya juga tidak tahu ya, teman-temanku sekalian. Jadi, untuk game Hello Neighbor Alpha yang pertama, Hello Neighbor 2 Alpha yang pertama ini benar-benar misterius sekali. Gue juga nggak bisa jelaskan ke kalian, teman-teman, gamenya nanti akan seperti apa. Tapi yang pastinya kemungkinan besar kita punya ada beberapa karakter ya sekarang ya. Ada yang Quentin, yang cowok ya kan. Terus yang cewek. Terus ada karakter detektif, ya kan, yang melihat kita dari atas. Terus ada karakter perusak yang pakai topeng. Terus ada karakter gagak yang selalu mengejar-gejar kita. Dan yang terakhir ada si Bapake. Apakah si Bapake tersebut si gagak? Kemungkinan besar sih enggak ya, teman-temanku sekalian. Kayaknya si gagak tersebut yang menculik si Bapake. Tapi tadi endingnya itu Bapake tiba-tiba ada di depan rumah dengan mobil mewahnya, teman-teman. Dan kayak, lu ngapain lu di atas sana lu? Kayak gitu, guys. Masih benar-benar misteri. Gue juga nggak tahu dan gue juga nggak bisa jelasin ke kalian semua. Dan untuk episode game Hello Neighbor kedua, Alpha yang pertama, sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Bye!